Halo teman, ini Eko, ini amplifier saya sudah mati sebelah nih. Ini channel apa nih? Channel kanan nih. Ya, channel kanan sudah mati sebelah, kebakar ini. Jadi tinggal yang kirinya aja. Nah, ini equalizer-nya juga yang dipakai, berarti ini yang kiri, yang kanannya sebenarnya masih bagus tapi nggak kepakai. Nah, maksud saya di video ini saya akan membuat sambungan seri antara equalizer yang kiri dan yang kanan ini sebelum dimasukkan outputnya ke amplifier untuk menghasilkan suara pengaturan nada yang lebih kuat lagi. Seperti yang akan kita lihat contohnya di sini, seperti apa hasilnya. Caranya bagaimana, hasilnya seperti apa. Oke teman, kita coba dulu ini satu channel yang kiri. Nah, begini suaranya ya. Nah, kita membutuhkan ini untuk mengkoneksinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkoneksinya ya, teman-teman. Nah, kita koneksinya seperti apa? Ini awalnya kan begini nih, ya. Ini dari HP. Wah, mati. Oh, ininya mati. Mati. Ah, apa ini? Yang mana nih? Nah, ini. Oh, bukan. Ini nih. Nah, ini dari HP ini. Input equalizer dari HP. Ini output equalizer menuju ke amplifier di sini. Input amplifier. Sekarang, output ini equalizer yang apa yang tadi itu yang kiri itu, nah outputnya akan diinputkan lagi ke equalizer, ke channel yang kanan seperti ini. Jadi output ini equalizer yang kiri itu kita inputkan ke equalizer yang channel kanan. Nah, ini channel kanan. Nah, ini output dari channel equalizer channel yang kanan kita inputkan ke amplifier seperti ini. Nah, seperti ini suaranya mana. Nah, kontaknya kurang bagus. Nah, ini suaranya jadi ini. Suaranya 2 kali lipatnya ya. Jadi lebih menggelegar lagi, teman-teman, tuh. Tuh. Ini pengaturan nada jadi 2 kali lipat ya. Jadi 2 kali lipat. Gitu. Nah, jadi 2 kali lipat lebih kuat lagi. Nada tengahnya juga bisa keluar 2 kali lipat lagi, lebih keluar lagi, teman-teman. Ya, begitu juga tribalnya ini, ya. Tuh. Nah. Nah, jadi begitu, teman-teman. Bagaimana caranya untuk menyerikan ini equalizer ini ya, sehingga memperoleh pengaturan penguatan yang lebih kuat lagi. Bagaimana jika seandainya ininya stereo amplifiernya ya? Jadi nanti yang kalau begitu, kalau ingin stereo, berarti kalau ingin diserikan seperti ini, kita membutuhkan equalizer yang satu set lagi. Jadi satu jadi di sini diserikan
yang satu untuk saluran kiri, yang satunya untuk saluran kanan power amplifier, gitu teman-teman. Ya, ya kalau teman-teman barangkali masih kekurangan nada ketika menggunakan equalizer, ini bisa pakai sistem seperti ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.